2016 sih, udah lama banget. Ya seru sih setahun di Korea, sekolah masak, belajar banyak. Masaknya sih sebenarnya Western, Korean, Japanese sama Chinese. Jadi, tapi aku lebih di ininya ke masakan Korea. Aku apply sih, apply buat scholarship itu, terus alhamdulillah dapetnya Korea. Jadi dari apply itu sih nanti bisa dinikmatin. Banyak sih dinikmatinnya karena itu sesuatu hal yang baru, karena aku juga biasanya masakan-masakan Indonesia aja, terus akhirnya bisa belajar masakan-masakan lain selain Korea, selain Indonesia gitu. Jadi seru sih. Masakan yang aku sukain maksudnya gimana? Yang Korean apa ya, kalau di Indonesia belum aku coba recreate lagi gitu loh, tapi kalau di Koreanya seru banget. Kayak banyak masakan Indonesia soalnya banyak banget kayaknya kalau di jabarin satu-satu.